Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dalam sebuah iklan pariwara, satu produk bahan pencuci atau pembersih mempromosikan bahwa cairan yang dipromosikan ini bisa membersihkan segala macam kotoran. Kotoran di sepatu, di sofa, di pakaian. Tapi cuma satu dia berkata yang gak bisa dibersihkan, yaitu noda dosa. Saudara, ini promo yang sangat jujur, betul. Tidak seorang pun yang bisa membersihkan dirinya dari dosa. Hanya satu pribadi yang sangat berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa mengampuni, membersihkan dosa dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang setia dan adil. Setiap kali kita datang kepadanya dengan jujur bicara tentang keadaan kita. Jujur, itulah yang Tuhan inginkan. Jujur bicara apa adanya tentang kesalahan kita dan dosa kita. Maka saat yang sama, Dia akan membasuh kita dengan darah-Nya. Dan darah Yesus lebih kuat dari cairan pencuci tadi yang hanya bisa membersihkan sepatu, pakaian yang ternoda, atau mungkin sofa yang kotor. Tapi darah-Nya lebih dari segala-galanya. Hari ini jangan pernah lupa ada kuasa yang besar dalam darah Yesus. Hanya datang dengan kejujuran dan Dia menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Saya berdoa dengan hari ini memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati.